terhadap saksi ada 6 orang, di antaranya adalah pejabat di lingkungan KKP, kemudian juga notaris dan pihak swasta. Tim penyidik KPK masih akan terus melakukan penyidikan berupa pengumpulan keterangan saksi dalam rangka melengkapi berkas perkara para tersangka dimaksud, termasuk diantaranya juga melakukan penyitaan barang bukti, yaitu seluruh barang bukti yang dilakukan penyitaan tersebut akan dilakukan pembuktian di depan persidangan.